Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Oke ya, untuk kali ini kita sudah ada satu mobil Suzuki R3 nih. Ini untuk mobil Suzuki R3 ini lubang businya penuh dengan oli nih ya. Nah, di sini ada oli dan di dalam lubang businya ini juga ada olinya nih ya. Nah, dari mana asal oli tersebut dan langkah apa, tindakan apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi ikutin terus videonya ya. Di sini nanti kita akan mengganti salah satu seal yang ada di cover valve atau tutup klep ini ya. Jadi untuk seal atau o-ring busi yang ada di tutup klepnya ini nanti akan kita ganti. Ya, di sini sudah terlepas ya cover klepnya atau tutup klepnya. Dan untuk sealnya ini tempatnya di sebelah sini ya. Ini setiap lubang mempunyai satu seal. Dan ini akan kita ganti menggunakan yang baru. Karena di sini sudah mulai getas atau sudah keras ini ya. Jadi untuk peredam olinya itu sudah tidak maksimal. Oke ya, ini udah keras ini, udah getas. Nah, ini adalah penyebab oli masuk ke lubang busi. Jadi kalau dibiarkan terlalu lama, ini nanti bisa businya bermasalah atau koilnya yang bermasalah ini ya. Jadi ketika kita menemukan tanda-tanda lubang busi terkena oli atau kemasukan oli, ini segera kita cek untuk seal o-ring businya ya. Dan apabila sudah tidak memungkinkan untuk dipakai lagi, segera kita ganti. Dan untuk seal o-ring busi ini ya, ini harganya cukup terjangkau. Ini satunya cuma 11.000 original SGP ini ya. Jadi kalau kita ganti 4 lubang busi, jadi kita 11.000 dikali 4, jadi 44.000. Jadi tidak nyampe 50.000. Busi basah, lubang busi masuk oli, ini kering total ya, insya Allah. Jadi setelah ini terpasang atau diganti, ini nanti akan kita pasangkan kembali ya. Ini akan kita pasang kembali untuk tutup cover klepnya atau tutup klepnya ini. Oke ya, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi kita semua. Ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan apabila bermanfaat dan ingin mendapatkan update terbaru, notifikasi terbaru dari video-video kami, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.